Okay guys, sesuai judul video gue kali ini gue mau coba kasih lo lihat performa gaming dari HP Sony Xperia XZ Premium. Okay, di sini gue setelah jalanin AnTuTu benchmark, ini skornya gue dapat 2.212.000 sekian. Dan skor ini tergantung dari kondisi HP lo ya guys. Jadi seberapa banyak aplikasi lo saat ngecek ini, kondisi baterainya lagi berapa persen, kayak gitu-gitu. Jadi skor yang didapetin berbeda-beda. Dan ini gue dapat 212.000. Oke, kita langsung coba aja gamenya. Ini kita tutup. Oke, gue coba jalanin yang pertama ini dulu ya guys. Oh ya, kalau yang belum tahu, ini gue ngerekamnya pakai Mobizen Premium. Oke, ini dia game-game gue. Kita coba game yang paling berat dulu ya guys. Black Desert, coba. Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan video gue kali ini berguna buat kalian yang lagi pikir panjang mau beli HP murah gitu. Kayak ini Sony Xperia XZ Premium. Ini gue beli di 1.500.000 ya guys. Linknya ada di salah satu video gue. Jadi kalau mau lihat video-video gue apa aja, di situ ada video unboxing HP ini dan link Tokopedia-nya ada di deskripsi juga. Oke, ini dia masuk dengan Google. Nah, ini dia tampilannya guys. Di sini rapi mulus. Oh ya, Sony Xperia XZ Premium ini gue udah update jadi Pi versi resminya yang paling tinggi, dan HP ini Docomo. Sony Xperia XZ Premium yang gue mainin saat ini adalah Sony yang tipe Docomo dan udah Pi. Dan ini dia tampilannya kalau lo mau mainin ini Black Desert. Ini dia tampilannya. Cantik ya guys. Oh ya, untuk pengaturan grafisnya ini gue coba mana ya sebentar. Nah, ini dia. Gue langsung settingin ke tingkat paling tinggi. Jadi kualitas efeknya tinggi, resolusinya max, teksturnya tinggi. Oke, ini dia tampilannya. Gak ada nge-lag, gak ada bug, namanya hancur aja. Dan kalau kalian mau tahu kualitas sinyalnya, itu pakai kartu XL, lancar-lancar aja, normal, walaupun ini udah tua. Dan gimana ketahanan baterainya? Gue pernah mainin ini di HP lagi 100%. Gue langsung buka Black Desert dan mainin selama 10 menit, itu baterainya hilang jadi 4%, itu saya 96%. Oke, ini di grafik setting yang paling tinggi, masih lancar ya guys. Oke, ini lancar. Jadi kalau lo yang mau beli udah dapat gambaran ya guys. Kita coba game lainnya coba. Ini kita keluarin lagi aja. Kita keluarin langsung, kita beralih ke game selanjutnya yang berat. Call of Duty coba. Ya, sama kayak gue juga sebelum beli ini HP, gue pasti ngeliat video YouTube dulu gitu. Gimana performanya biar gak nyesel gitu. Ya, semoga ini berguna. Apalagi buat gamer kayak kita ya guys. Oke, kita udah kemana. Nah, ini dia tampilannya dan settingnya gua grafiknya di coba kita ke sangat tinggi. Nah, kalau kita di high doang, ini ada pilihan frame rate nya maksimal. Tapi kalau yang terlalu tinggi, ini frame rate nya jadi cuman sekedar yang gamak dan maksimal.
kayak gitu. Dan gue pernah mainin di game di HP Asus gue itu satu, pilihan untuk hiking kayak gini-gini itu nggak ada, dia cuma sampai medium. Dan di HP ini udah bisa pilihan sangat tinggi begini ya, jadi worth it. Kita coba mainin ya guys, di high, di setting graphic high gini. Kita coba main quick play aja deh, multiplayer. Kita coba mulai. Gue pakai wifi. Oke, dapat matchnya. Front line. Lost the lead. Lost the lead. Itu dia. Nah, kalian bisa lihat tampilan kayak gini. Hancur kan guys? Oke, kita coba ke frame rate yang paling tinggi ya guys. Ini di high-in biasa, frame rate-nya di maksimalin. Coba enak gak? Masih enak. Saat ini, sampai segini lo udah dapet gambaran kan guys, worth it juga buat main ini. Oh ya, di sini ada di game probability ada gyroscope nih ya. Pengaturan lagi. Hostile predator missile inbound. Nggak ada, nggak ada yang dari spotnya. Oh ini ada, sorry. Killer drone inbound. Reloading. Oke, jalan jalan lancar ya guys, bisa kalian lihat. Oke, ini kita keluarin aja, kita ke game selanjutnya. Oh ya, buat yang mau tahu panasnya gimana, ini gue kan udah jalanin 3 jam ya, dan selama beberapa menit ini udah mulai hangat ya, tapi hangat itu wajar. Jadi dari pertama gue beli sampai sekarang gue nggak pernah ngalamin pas lagi gaming yang sangat lama dan berat gitu, panasnya sampai kayak setrika gitu atau enggak wajar sampai lo ngeri, itu nggak pernah. Jadi masih kayak hangat-hangat biasa gitu. Oke, kita ke game selanjutnya. Game apa lagi ya? Oh ya, Life After. Bukan deh, kita coba PUBG dulu. Oke. Ini yang paling sering dimainin orang-orang ya guys. Paling sering ditanyain dan paling sering orang-orang nyari HP yang kira-kira cocok untuk mainin ginian, di gyroscope-nya juga lancar dan stabil. Kita coba di sini.
masuk. Nah ini dia tampilannya, dan di setting gua tuh di sorry. Setting grafis gue di oh ya ultra HD nggak bisa ya guys. Oke, tapi ini di sampai HDR tuh bisa, sampai HDR dia mampu HP ini. Settingnya juga ultra juga bisa, bingkai gambarnya bayangan aktif. Oke, ini di ultra dan grafis HDR kita coba, kita langsung masuk aja. Nanti gue coba nyalahin gyroscope-nya jadi kalian bisa dapat gambaran. Selama nah ini dia bisa kalian lihat halus, nggak patah-patah, nggak nge-lag. Kita coba setting lagi, nyalain gyroscope-nya. Gyroscope. Ini dia. Gyroscope selalu aktif. Nah, ini dia. Gue goyangin HP gue ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Enak, lancar. Stabil sambil jalan coba. Nah, enak. Di grafik setting yang high ini masih lancar ya guys. Kita coba loncat langsung aja. Oh ya, buat kalian yang pengen tahu seberapa borosnya baterainya, ini lumayan boros ya guys di setting high grafik. Gue pernah di baterai malah di sekitar 97% deh waktu itu. Gue ingat gue main ini selama 20 menitan itu baterainya tiba-tiba jadi sekitar 82% gitu. Cover me. Ya dari 97 jadi 82 dalam 20 menit. Kalau menurut kalian itu wajar atau boros, terserah. Tapi bagi gue sih wajar sih. Nah ini dia tampilannya, gyroscope gue nyalain stabil. Gambarnya juga masih halus. Kayaknya ada orang, ada langkah di depan. Ayo musuh, mana musuh? Ya ketemu musuh. Ya sampai sekian, lancar-lancar aja. Ups, gue dengar langkah. Oh, kayak di kiri gue. Oke, sampai sekian mah enak juga ya. Masih enak. Oke, sekarang gue keluarin aja. Gua akan coba main game selanjutnya, Mobile Legend. Kita coba. Sorry kalau audionya jadi keganggu. Gua habis nge-vape HP. Ini gua sambil bikin video sambil nge-vape. Nah ini juga game, salah satu game laris ya guys. Oke.
Oke, kita ke setting grafik dulu. Oke, di sini gua pakai outline-nya, gua nyalain dulu, bayangan gua nyalain aja. Mode HD, mode HVR ganti, tapi ini di mode sangat tinggi nggak bisa ya, guys. Ya, grafik ultra nggak bisa nyala. Oke, sekarang gua coba mainin. Kita mainin klasik aja. Atau brawl ya. Klasik aja. Kalau yang mau mabar sama gue, ini gue namanya Ikram. Gue main coba pakai Lily aja. Oke, tidak jadi. Udah lama. It's time to go to the true love is like blood. A thought to miss you, another to hate. Untuk penerimaan sinyalnya baik sampai saat ini, dan masuk ke Mobile Legends loginnya juga gampang, nggak ada kayak delay lama gitu atau lompat keluar pas lagi matching di loading screen kayak gini. Nggak pernah, belum pernah. Lama. Oke. Nah ini dia tampilannya. Ini outline-nya gue nyalain ya guys, tapi masih mulus, jalan masih lancar, frame rate-nya juga enak, masih enak ya. Gimana kalau di keadaan rame, apa masih nge-lag? Mati. Oke lah, kita AFK aja, kita keluar dulu, kita coba satu game lagi. Life After, ini deh game yang paling gue suka, campuran dari Battle Royale lah, The Sims. Ini enak banget, RPG paling enak, RPG online lagi. Ini kalau kalian belum download mau coba, ini ukurannya sekitar 1 gigaan, 1,8 giga. Ini grafisnya keren banget sumpah. Apakah bisa high graphics, rata kanan di HP ini? Kita coba. Kita tingkatin display di settingan, kita pilih yang
custom, ultra, ultra, di rata kanan ini aja. Frame rate nya oke, tinggiin aliasingnya off aja atau on aja. Oke, on aja. Kita coba yang paling tinggi aja. Nah ini dia, warnanya keren kan guys, jalannya juga masih mulus, bayangannya juga halus ya. Sampai segini mah keren-keren aja, nggak ada patah-patah, jalannya enak. Oke. Dan untuk performa game-game dari emulator, oke, satu-satu game lagi, ini kita keluarin dulu. Mungkin kalian udah tahu lihat tampilannya. Kita coba satu game lagi dari emulator. Ini gua buka PPSSP, game PSP. Nah, game di game PC ini gua udah punya Parasite Eve ketiga tuh, Third Birthday. Kita coba. Oke, gua load langsung aja. Sorry, gue load, gue udah sampai mana kemarin, sampai sini. Ini dia. Video gua kali ini mudah-mudahan bisa ngebantu bagi kalian yang ragu untuk beli Sony Xperia Z Premium. Ini bisa ngeliat gambarannya dari sini, worth it apa enggak dibeli bagi kalian para gamers, terserah. Itu channel video dari gua, klik subscribe dan like ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.